Maka dianjurkan untuk berwasia. Sakitnya sebab apa? Sebab atau apa? Tanda-tanda kematian. Otak lama ada tanda-tanda mati. Apa tanda-tanda mati di antaranya? Obu seasalah jalan obu ka ote antena om obu bila dah obu jadi ada jadi obu sana pate obu sana apa pate. Nomor dua, orang kekuatan mungkin muda semen busok emekon erongkong beri sebab. Mungkin saya sasok langsung teguh. Jadi kuat, kuat, kuat. Bila lah tua orang oleh menurun jauh sampai sasok. Ya, saya ambil bayi takut, takut. Jadi tak masuk urusan apa? Pak.
Senono telok kolek. Mungkin muda lewur kolek nariatus. Bahkan orang tertarik dan orang lain bisa terpesona karena kulitnya. Ani ya, poten tak kopi yang cecena. Tapi mungkin terlihatlah apa kulit yang membawa yang di dalamnya ada cahaya. Dari mana keluarnya? Dari hati yang bersih. Kenapa muncul seperti itu? Karena santri istiqomah menjaga sholat. Tidak khawatir. Cahaya muncul dari ateri. Ateri hasil dari cahaya karena ajaga dekasom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat adalah cahaya. Agar buru-buru santri. Buru-buru ya berarti tak bojo. Sepuluh nata lepas, dulu nata lepas, gue ada yang ada. Terutama juga mulai ngalian. Apa yang injak mensantre kakean. Paling mentalin pasar, lakin paya parahan. Ya, karena hebat toh saya malam adikir atahajud hajud. Tak neguk ke HP mensantre. Paling ketedu. Kan ya, nanti kita jangan sampai meninggalkan sholat. Mentak santri apa saya juga bertanggungkan. Dari apa bisa nih gua orang lain. Nanti kolek ya, mungkin udah tanya, tanya. Tapi bila lah umur Pak Polo ke atas. Awalnya oleh saya ket awalnya sabitek. Ya. Berkerut. Aduh, tak tanyung boleh. Kero, bila lah kero tak nengah. Nengah bas kecuali hanya melihat dengan keimah. Maka namanya jangan terpengaruh ke kolek malono. Tapi waktu yang diutamakan adalah keimanannya. Iman dia terpancar dengan akhlak. Jadi bila ada teng sebab-sebab pepaten otak berutusan kematian, maka dianjurkan berwasiat. Nabi Yakub riyalana akan cah bermalaikat mau. Akan cah malaikat mau. Benarkan enggak akan cah malaikat mau. Benar malaikat mau buru. Maka ketika datang Nabi Yakub datang pertama kali malaikat maut, Nabi Yakub katanya, duh malaikat maut, pon apa sampean datang dak kauda, pon apa Zairon hanya untuk berziarah berkunjung amain dak kauda. Otabana sampean kaku nyambut roh kauda. Tadi didik saya main, sama. Malaikat mau. Ajau malaikat mau. Mun kau leh mangken. Amainnya. Tapi mun kau leh datang kedua kalinya. Tahin mainnya rasanya. Tapi nyabut roh rasanya. Coba ngetek. Bakun nih, teksi ya. Ternyata abid-abid datang. Nah, tapi minta syarat. Nabi Yakub minta syarat. Engki siap. Mun sampean datang kedua kalinya, berarti sampean akan mencabut roh dan gaulah. Tapi bersyarat sebelum sampean datang, otu abid tanda gaulah. Supaya dan gaulah sih.
Sehingga Habib-habib datang. Datang sampean datang boleh ke kaula. Ponapa sampean nyabut roh kaula? Ponapa sampean amainah ke kaula? Ngon mangken kaula bani amainah ke sampean. Tapi nyabut roh ke sampean. Beremah jawabannya. Nabi aku, sampean ajenci ke kaula. Pada beri tanda telok dua atau betelok tanda atau berdua atau betelok atau otosan. Ternyata sampai abi tanda bawa ulah tiba-tiba sampai datang nyabut orang ulah. Jawabannya mereka mau kau dah mare abi tanda ke sampian keng sampian tak merasa. Napa tanda na? Tanda na betelok rambut dah sampian makin bodoh. Sabun jelas. Orak na sampean makin berkurang sabun orak kuat tenaga sampean. Kolek na sampean makin kero sabun tak tanya. Ketika utusan na kau dah dekat potra potra na nabi Adam alaihissalam. Jadi mana orang grau na bote? Ya kau tu ingat dah kapate. Kau tu ingat dah kapat? Dah kapat. Ya kan kok lah bodoh kok tenang di situ. Ini tak punya sih, ini tak bodoh. Ya kan ada tanda-tanda kan dia. Ya menggolek injak baku. Menggolek baku. Ya menorak baku. Menggul semen sasuk ya tak kuat. Ya macam tak kuat malah lambung. Macam tak kuat, tak kuat. Menggol langsung. Tidaklah tanda-tanda napate. Bila lah berada sebab-sebab kematian atau bertanda-tanda kematian, maka dianjurkan untuk berwasi berwasiat. Marfu'un panika baca rompak dikutiba kala berdafat kutiba wa muta'allikun wa na muta'allik bi'idha kala berdafat idha ingkanat lam wada wa naba idha dharfiatan panika bensabara. Wadallin bernutuaki ya wadallin bernutuaki ala uju ala jawabihan atas jawaban idha ingkanat rambadu penapa idha syarutia tanpa nikah sebensa syarat wajawabihin bernjawabin aitiksa fal yursi panika rafat fal yusi. Maka jawabin adalah lafaz fal yusi. Fal yusi, maka bece awasiat basera ahad. Maka bece awasiat basera ahad. Lil walidaini dak kareng sepodua. Wal aqrabina bendepan berepan karapet berapet. Sanak famili bil ma'rufi kala ben bagus arti wasiat melalui sepodua wasiat melalui sanak famili dewele nepar loh jera wasi wasiat bahkan ulama-ulama beda saya wasiat ulama-ulama beda saya wasi Jawasiat, monsengko mate, abdi nasengko kebebana, bed, karena melihat kemaslahat. Bil atli kalaban atil, bi Allah yazid kalaban kotu tak nambahi basrahat. Ala solusi atas sepertelok. Jadi saya maksud intaraka khairan orang itu memiliki harta. Jadi berwasiat tentang masalah harta. Dan ayat ini berwasiat tentang masalah harta. Maka berwasiat tentang masalah harta bi Allah yazid ala solusi.
tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tak boleh lebih sepertelok dari hartanya. Walayaf bulu bentak ngongkol lagi ya basrahat alwaniyah deka orang sesoki. Nanti wasiat dia tak boleh lebih dari sepertelok. Ada yang menurut syariah. Misalnya beri wasiat harta nasengkol kap bima beki makanwa sambil ke masjid bilang ke kate nyata oleh kau itu sabar terlalu benta oleh mengagungkan diwasiatkan dek kaureng sea sesoki tak oleh awasiat dek kaureng sesoki. Saya wasiati, saya barengan awasiat orang seso. Hakon kalaben bener. Masdarun banyak. Masdar muakidul. Saya muakwaki. Limat munil jumlati. Deka makna. Saya nyimpen makna jumlah. Kop lahu idem sabluna la fathakon alal muttaqina atas orang-orang setako orang-orang setakwa Allah deka Allah di orang-orang seawasiya. Maka tentu adalah orang-orang yang bertakwa. Wahada bantir kini ada buku tiba berakhiri mansuhun panika saya mansuh saya salin jadi hukumnya dimansuh panika saya mansuh hukum mah bi ayatil mirasi kalaben ayat senerangaki warisan kalaben ayat senerangaki warisan. Wabi hadisi la wasyata liwarisin dan dimansuh dengan hadis la wasyata liwarisin la wasyata tade wasyat panika sebede liwarisin ekaan di ahli waris. Jadi wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Rawah menyatakan sudah ke hadis At-Tirmidhi pasrah Imam Tirmidhi. Bisa Tirmidhi, bisa Tirmidhi. Faman maka tinim pasrah orang badalah panik akan te'e pasrah orang. Paman maka tining basar orang badala panika kentek basar orang budak kawasiat al isaah tegesa dak kawasiat min syahidin dari orang senyak seni. Jadi wasiat itu tidak disampaikan semestinya artena wasiat tu orang sese dak yo bobo tak apa pun. Baik dari orang yang menyaksikan yang berubah wa wasiin ban orang senarema wasiat. Kata ban orang senarema wasiat sing ngobrol. Ba'da ma idin sampuna beng sami asmireng basara orang huda ka iso da ka wasiat. Alima tegese oning basara orang hudaka wasiat. Karena tak oleh berubah wasiat. Menerima wasiat sampaikan semestinya. Sampaikan sesuai dengan wasiat. Wasiatnya tak oleh bobo. Karena tidak menguntungkan pada dirinya pas bobo. Arwah wasiat selalu dikasih engkau tanah-anah. Ngecek bobo. Coba sampaikan. Perkara ahli warisnya tak partajah, benmu betibi itu tanggung jawabnya.
Dosane tangkung di dindi. Fa inna ma maka ing pastena ismu dinin dosane iso. Aitirza al isoi wasiat al mubaddali sekente artinya ubah-ubah wasiat teraja misalnya ternyata ubah kasih gini mun saya gini ngaki wasiat terkasih A karena si A jeria ekap geli ubah kasih B yang namanya merubah isi daripada wasiat baik orang yang menyaksikan atau orang yang menerima wasiat dosanya bagi siapa alalladzina panika atas orang-orang banyak yubaddiluna seagente basra alladzina hudakah wasiat nah itu usah dosana tetap tepe doka orang yang mengubah esena wasiat sampai yakin apa bedanya tahu sebab itu dosanya ia mulai dosa seraja bahkan every musibah sendiri raja oleh Allah tak usah wasia sangkolan tak usah purup nah santri tak usah purup artinya bagi sesuai dengan syariat karena musibah dan biraja musibah dan biraja ia nyaman sementara aja waktu raya orang-orang serbu raya bersuki warna berde di mana satu saat akan hancur karena tidak sesuai dengan syariat bagian nama terpak waris terpak tak boleh berkenaan dengan wasiat tidak boleh dapat diberikan kepada ahli waris. Bentak oleh lebih dari sabar telok. Fihi mani kabadirin isa iqamatu zahiri tini ajenengaki bareng sezahir. Tini ajenengaki ya. Oh benih ya. Fihi mani kabadirin lafad alalladzina dengan rafat ala ladina iqamatul zahiri tining ajenengaki isim zahir tining ajenengaki isim zahir maqamal mutmari neng ekenengana isim mutmar neng ekenengana isim mutmar arafah orang sanire mazhosiat ben orang senyak seni tak oleh ngubah tak oleh bau bahwa siat jariah inna Allah sawbuna Allah sami'un panikadat sebenut mirang panikadat sebenut mirang liqaulil musi dekadebuna orang se'alusinya Allah maha mendengar cek bau bah alimun tordat sebenut ngawunini Tordat sebab ngawin ini bifiklil wasi kalaben kalakwana orang senarema wasiat ya kau ini Allah ya bau-bau wasiat ya bau-bau pakun ya kau ini akhirnya apa yang terjadi pamujazin maka panikal dat semanes alih atas orang Allah maha ngakali, Allah maha tahu, Allah maha melihat. Wasiat ibu-ibu Allah akan menghancur. Ada lafadnya. Bifiklil wasi famujazin alaih. Itu balasan Allah. Balasan Allah lebih dahsyat. Faman makatin basar orang khawfa panikasi kubatir basar orang. Min musin dari orang yang saya wasiat mukhaffafan hali ibadah takfif musin yang nyaman takfif
wa muzakkalan ban ibacah bre muwassil bahwa musim muwassil dibaca apa? Musat muzakkal bater janafan dekka menyimpang mailan tegese condong miring anil haqqi dari kabenderan. Jadi orang jeria bater dekka orang sewasiat, orang sewasiat raka lerong khotoan hali lopot berapa wasiat sekalero lebih dari sepertiga wasiatnya dan menentukan atau memberikan wasiat kepada orang yang kaya, itu namanya keliru. Kobater, orang saya tahu jadi kobater. Au isman otabena dekatusa bianta ammada kalaben contoh kotu nenget pasra orang dalika dekadisa mailan menyimpang biziadati kalaben nambai alat tulusi atas sepertelok nenget-nenget awasiat lebih sepertelok taulah ternyata lebih dari sepertelok, lebih dari sepertelok hartanya. Au takhsisi waliyin otabena nantuaki orang sesoki masalan hali umpamana ngususaki wasiat itu diberikan kepada orang yang kaya, maka orang jerak kubater tahu bahwa itu adalah keliru. Karena kubater fa aslah maka pas mabekus pasera ka pasera oreng mana khofa jaya bainahum yantarana kapi oreng bainal musi yantarana oreng sawasiat apa bagus oreng sawasiat apa bagus wal musa ben oreng sawasiati lahu pasera al bil amri kalaben parentah bil adli kalaben bungkus timbelai yobel tahu lebih dari sepertel fala isma alai maka tade busa panika sebede alaihi atas orang alaihi atas orang fidalika enggak bisa aslah enggak bisa mabukus. Inna Allah sangkuna Allah ghafurun balik adat saya banget nyapura jadi orang gila saya membuat islah membuat kebaikan akan diampuni dosanya oleh Allah rahimun terdat saya banget belas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba al-ayah wallahu a'lamu bis-shawab al-fatihah.